Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Sallallahu alaihi wasallam para ibu yang terhormat dilanjutkan dalam pola
budaya hedonisme dan materialisme. Yang kemarin untuk membentuk budaya hedonisme dan materialisme yang kita jelaskan, yang pertama dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, budaya hedonisme dan materialisme dijadikan diri kita sebagai hamba Allah yang harus banyak bersyukur. Dijadikan diri kita hamba Allah yang banyak bersyukur. Kenapa kita harus banyak bersyukur? Dengan mensyukuri apa yang ada dan semangat berikhtiar berusaha untuk mewujudkan segala cita-cita yang bisa diakhiri dengan tawakal. Diakhiri dengan tawakal atau diakhiri dengan pasrah dan berdoa. Kalau sudah dilakukan dan dilaksanakan, insya Allah kita semuanya bisa dijauhkan dari berjiwa materialis dan dijauhkan dari sifat iri dan dengki kepada orang lain. Kalau benar-benar mau. Nah, pertanyaannya gimana? Pitakone iki awakmu iku iso tak lakoni syukur sing tak temen-temene syukur nang gone Gusti, Gusti Allah. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Kadang-kadang kula panjenengan sami menika syukur namung nang gone atisane, tapi atine iku kosong. Oleh karena itu, syukur yang sebenar-benarnya syukur. Ya, contoh itu, contoh murid. Kulo Panjalasami hidup di Indonesia ini luar biasa dibanding negeri-negeri yang lintu. Boten enten cuaca kados di negeri kita. Ada musim kemarau, musim penghujan, panasnya sedang-sedang, tandurannya juruyo-royo. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal apa? Sumber alamnya luar biasa. Belum sumber minyak, sumber masya Allah, sebenarnya luar biasa. Maka kita itu harus apa? Harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masyarakat yang damai, tenang, tenteram, gak kurang pangan, gak kurang sandang. Tanah Allah Jinawi bagi masyarakat yang tani, agraris. Ini untuk apa? Menunjukkan kita dijadikan diri sebagai hamba Allah benar-benar harus banyak bersyukur. Kalau sudah sedemikian rupa, sifat-sifat iri tidak akan mendatangkan suka cita, tapi justru berbuat duka nestapa.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-khotob kama ta'kulun nar al-khotob. Sesungguhnya iri dan dengki akan memakan kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu yang kering. Hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi dalam surat Al-Imam dengan sanadnya. Oleh karena itu, kembali kepada kehidupan kula panjenengan sanes. Wong kabeh iku urip iku bali nang wonge dhewe-dhewe. Digawe atine sedih yo awake dhewe. Digawe atine bunga yo bali nang awake dhewe. Digawe seneng gawe sate balik yo nang awake dhewe. Digawe sehat walafiat yo nang awake dhewe. Kena loro atine gak pati penak dan sebagainya yo balik nang atine dhewe nang awake dhewe. Galau tidak galau balik nang awake dhewe. Maka kita semuanya harus ditoto dijadikan diri sebagai hamba Allah yang harus banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kita harus semuanya banyak bersyukur kepada Allah. Nah, harus akeh syukure Allah akan paring dumateng kula panjenengan sanes. Akan diberi dan akan dilebihi apa yang dibutuhkan oleh kehidupan kula panjenengan sanes. Tapi nek gak pati gelem syukur yo tinggal dibalik kabeh Gusti Allah. Akan diberikan suatu siksa yang sangat sangat banyak. Nah, dalam kehidupan manusia mayoritas dan bukan minoritas itu senang dengan hidup yang budayanya nopo, budayanya hedonisme dan materialisme. Kenapa? Karena hidup yang seperti itu merupakan satu gaya hidup yang sangat dampaknya itu seakan-akan lebih baik. Neono, tapi dalam hidup yang sedemikian rupa bisa dikatakan dalam hidup dalam sisi yang positif bagi orang-orang yang berduka. Karena semuanya tidak seperti itu. Yang dikhawatirkan hidup tanpa ada batas, apalagi melanggar adanya norma-norma agama dan kembali kepada norma-norma hukum, apalagi hukum dalam pemerintahan dan negara. Kalau norma agama, hukum agama nggak secara langsung, tapi yang menentang kepada aturan agama, pemerintah dan negara otomatis akan kena adanya suatu sanksi dalam suatu pola dan kehidupan. Oleh karena itu diharapkan apa? Harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan suatu standar ukuran rezeki yang harus digunakan dan difungsikan sesuai dengan rezeki kula panjenengan sami. Jangan sampai kemudian
dan melampaui batas. Akhirnya apa? Uribe ngawur yang berkaitan dengan membentuk budaya hedonisme dan materialisme. Akhirnya kok gak ngerti lorba bisa saya kabeh loro ditangkap loro korupsi dan lain sebagainya. Itulah yang akibat dari pola dan budaya hedonisme dan materialisme tanpa mengetahui adanya aturan, adanya hukum, adanya agama. Oleh karena itu kita harus berpedoman kepada syariat ajaran agama Islam supaya kita semuanya hidup berjalan sesuai dengan aturan agama yang kita peluk dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita semuanya akan mendapatkan suatu perlindungan keselamatan di dini wa dunia wal akhirah. Demikian mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan satu maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Takdirinna shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiqil wa mitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Yeah.